Inspirasi Indonesia. Piele, Bi siap? Yuk, kita berangkat sekarang. Sekarang, Bi? Duh, kok aku jadi deg-degan gini ya? Tenang, Le. Anak Umi kan jagoan. Masa sunat saja ndak berani? Jamal disunat. Aduh, gimana nih? Sebentar lagi Abi pasti ngajak aku berangkat ke rumah sakit. Mas Jamal kenapa? Mas Jamal dedekan, Laili. Sakit gak ya nanti? Mas Jamal tenang aja. Mas Jamal kan hebat. Pasti kuat nahan sakitnya. Lagian kan kemarin Umi bilang gak akan terasa. Karena Mas Jamal nanti kan dikasih obat bius. Iya, tapi tetap aja Mas Jamal dedekan nih. Gimana ya? Mas Jamal malu kalau nanti Mas Jamal nangis. Ya enggak apa-apa toh, Mas. Kalau nangis, emangnya kenapa? Ya malu lah. Masa anak cowok nangis sih? Mas Jamal, ini coba minum dulu. Siapa tahu bisa lebih tenang. Makasih ya, Leli. Piele, Bi siap? Yuk, kita berangkat sekarang. Sekarang, Bi? Duh, kok aku jadi deg-degan gini ya? Tenang, Le. Anak Umi kan jagoan. Masa sunat saja ndak berani? Gimana ya, Mi ya? Aduh, doain Jamal ya, Mi. Iya, Le. Tak doain. Semoga lancar dan sehat-sehat. Yowes, yuk berangkat. Abi sama Jamal berangkat yo, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati yo. Semangat Mas Jamal. Semoga lancar. Pak dokter, pelan-pelan aja ya. Tenang saja ya, nak. Sus, tolong ambilkan suntikan biusnya. Muka-muka lancar ya Allah. Bagaimana, dok? Alhamdulillah sudah selesai, Pak. Lancar, tidak ada kendala. Pasien juga bisa langsung pulang hari ini kok. Mungkin tunggu beberapa jam dulu. Saya juga sudah buatkan resepnya. Nanti akan dibantu oleh suster. Saya permisi dulu ya, Pak. Alhamdulillah. Baik, dok. Terima kasih. Jamal, Piele, apa sing diroso? Cuma agak bekel aja kok, Bi. Oh iya, Jamal boleh pulang hari ini kan, Bi? Iya, Le. Bisa pulang hari ini. Tapi masih nunggu dulu. Sabar yo. Gebi. Ayo, diminum dulu semuanya. Said, Mauza, ini Umi juga punya pisang goreng. Iya, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wis mulih. Piele. Alhamdulillah, lancar, Bu. Jamal, gimana rasanya? Ceritain dong. Mas Jamal tadi nangis enggak? Sakit enggak, Mas? Sudah. Ceritanya di kamar saja, yo. Soale, Jamal harus banyak istirahat dulu. Enggak boleh banyak gerak. Yo wis, kakek antar yuk, Le. Umi, Said sama Mauza, boleh enggak ikut ke kamar Jamal? Ya boleh, Le. Said sama Mauza sudah dari tadi loh nunggu kamu. Yowes, sana ngobrol di kamar saja.
Jamal, inget yo, jangan banyak gerak dulu, Le. Dan kalau bercanda, hati-hati yo, Said, Mauza. Iya, Kek. Jamal, gimana rasanya? Sakit enggak? Kamu nangis enggak tadi? Terus, kamu teriak-teriak enggak? Rasanya, cuma kayak begel aja. Enggak sakit, kan dikasih obat bius. Aku juga enggak nangis, enggak teriak-teriak. Aku doa aja, dan berusaha untuk enggak panik. Kata Abi, kalau kita panik, nanti malah berasa sakitnya. Jadi, aku sebisa mungkin mencoba untuk tenang. Masa sih enggak sakit? Kamu bohong ya? Kalau enggak percaya, kamu coba aja sana. Aku belum berani. Bunda udah nyuruh sih, tapi aku enggak berani ah. Said aja duluan. Kamu berani enggak, Said? Iya yo. Aku kok ngilu lihatnya. Nanti sajalah. Kumpuli nyali dulu benra nangis. Kalian ini ada-ada aja deh. Mati lampu. Wah, kalau hujan deras gini, pasti mati lampu nih. Mati lampu. Ah, Umi, tolong Umi, nggak kelihatan. Iya, Dok. Iki mati lampu. Wah, kalau hujan deras gini, pasti mati lampu nih. Yowes, Abi cari senter dulu yo. Iya, Abi, cepet. Ali takut. Sabar, Dek. Abi, mau Jamal bantu nyari nggak? Nggak usah, Le. Biar Abi sendiri wae. Kamu temani Umi karo adikmu yo. Iya, Bi. Duh, jangan nangis, Tole. Cucup, anak pintar. Gimana kalau kita main tebak bayangan siluet aja sambil nunggu lampunya nyala, gimana? Wah, asik tuh, Bi. Ayo, Bi, ayo main. Iya, Bi, Jamal jadi gak sabar. Wah, ayo, Bi, Mufid mau main juga, Ki. Yowis, ayo, tebak ini bayangan opo. Pasti merpati, Tobi. Wah, anakku wedok pinter banget deh. Abi, giliran Jamal, Bi. Ya wis kono, biar Abi sama yang lain nebak . Coba tebak, ini bayangan apa? Ayo, Mi tahu nggak? Apa ya, Le? Mi nggak tahu . Apa sih itu, Mas? Kok susah banget? Kelinci. Nah, itu Mufid tahu. Walah, kelinci toh, Le. Wah, Mufid pinter. Alhamdulillah, lampunya sudah nyala. Alhamdulillah, Mufid wis ra nangis lagi yo.